Selalu menggunakan compression Pro Combat saat bermain basket. Selain menunjang gaya lebih keren, banyak sekali keunggulan yang bisa kalian rasakan kala menggunakan aksesoris ini. Seperti dapat membuat para penggunanya lebih nyaman, bisa meningkatkan vertical jump, mengurangi nyeri otot dan kelelahan, serta mengurangi resiko cedera otot setelah latihan. Selain itu, penggunaan compression ini juga dapat membantu memulihkan cedera otot Anda. Jika Anda tertarik membelinya, link pembelian ada di deskripsi. Halo Ballers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Kali ini kita punya sesuatu yang spesial, ini adalah Anta GH2 atau Gordon Hayward 2. Sepatu yang saya suka karena ini sepatunya modis banget, kemudian banyak banget kalimat motivasi seperti di belakang, every time, kemudian di depan, go hard. Kita sama-sama tahu kalau Gordon Hayward sering cedera, terus di go hard ini juga kalau dibuka tulisan namanya. Jadi Gordon Hayward, sepatu yang sangat modis. Kebetulan untuk GH2 ini ada 3 model bahan atas yang berbeda. Dan kita punya 3-3-nya, jadi bisa memberikan informasi buat Anda mana yang paling nyaman untuk Anda miliki. Dan buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, langsung aja saksikan video reviewnya sampai selesai. Tidak seperti sepatu basket Nike atau Adidas yang banyak beredar di pasaran, GH2 merupakan sepatu yang cocok untuk dijadikan sepatu kedua Anda karena butuh pre-order untuk membelinya yang disebabkan Anta tidak memiliki jaringan penjualan di Indonesia. Namun, dibanding model sebelumnya, memang GH2 yang dirilis akhir tahun lalu memiliki banyak peningkatan. Tak hanya desain, sepatu ini juga tampil dengan bahan yang jauh lebih premium dan tentunya nyaman digunakan. Apalagi, ada banyak filosofi di dalam sepatu ini, seperti kalimat motivasi Go Hard sebagai tagline Hayward yang terdapat pada bagian tengah dan depan sepatu. Kemudian ada tulisan Every Time, Every Play di belakang. Lalu Hayward juga menggambarkan dirinya sebagai harimau yang kuat dan pantang menyerah, terlihat dari beberapa ornamen yang ada di sepatu ini, mulai dari gigi harimau hingga telapak kakinya. Dimulai dari traksi, terinspirasi dari telapak kaki harimau, GH2 memiliki traksi ke segala arah yang kuat di segala jenis lapangan. Penggunaan rubber solid pada sepatu ini sanggup melahap semua jenis lapangan termasuk di lapangan outdoor yang kasar. Tanpa label XDR, GH2 menawarkan traksi yang keras dan ini dapat Anda andalkan untuk penggunaan jangka panjang. Tapi untuk pengereman, kami menemukan traksinya kurang maksimal, di mana setelah banyak debu menempel, sepatu ini terasa tidak mampu mengerem dengan sempurna. Anda perlu segera membersihkan traksinya sebelum melanjutkan bermain di kemudian hari. Beruntungnya, telapak dibuat cukup lebar pada bagian depan, sehingga untuk para shooter dan pemain yang suka menusuk ke dalam area rawan, sepatu ini dapat memudahkan Anda dalam mencari langkah.
Namun begitu, tanpa hadirnya outrigger di bagian samping, hal ini memungkinkan kaki Anda tertekuk kala bermanuver. Oh iya, berbicara transisi dari tumit ke kaki depan, sepatu ini terasa sempurna. Nilai 8 untuk traksi. Soal bantalan, kini sudah hadir Altiflash seperti yang ada di Clay Thompson 6. Namun, penggunaan porsi Altiflash yang lebih tipis dan lembut pada sepatu ini membuatnya terasa empuk sejak pertama kali penggunaan. Tapi itu terdapat hanya pada bagian belakang. Pasalnya untuk bagian depan, Anta sepertinya memapas Altiflash untuk menawarkan core feel yang baik pada sepatu ini. Meski tak terlalu merespon, namun ada sedikit perasaan memantul yang ditawarkan sepatu ini. Dengan penerapan seperti ini, Anda sudah akan merasa nyaman. Namun, kami tidak menjamin jika bobot Anda melebihi Gordon Hayward yang mencapai 102 kg. Apakah masih bisa meredam pantulan kala Anda melompat? Untuk bobotnya, sepatu ini juga cukup ringan, meski tidak lebih ringan dari Kobe 5 Pro Throw dan 6 Pro Throw atau Curry 8. Nilai 8 untuk bantal GH2. Oke Bowlers, bagi yang tertarik membeli sepatu ini, kalian bisa langsung kunjungi B-Ball Store. Dia juga ada Tokopedia-nya dan dia udah pasti terjamin dan aman. Dan dia juga ada 3 tipe atau 3 varian berbeda yang bahan atasnya. Dari yang model textile, kemudian ada yang bahannya juga kulit, kemudian ada yang bahannya seperti ini yaitu plastik. Nah, buat Anda yang ingin membeli sepatu ini, saya sangat menyarankan Bowlers untuk memilih true to size. Karena apa? Karena saya sendiri yang kakinya agak lebar, di bagian samping memilih true to size itu begitu sempit, tapi di bagian depannya ternyata masih ada ruang sisa. Sementara buat Anda yang kakinya ramping, bisa saja memilih downsize untuk sepatu ini. Karena bagian belakangnya juga ada ruang sisa, jadi kalau Anda memilih downsize, itu akan membuat banyak ruang mati yang akan terisi dengan kaki Anda. Jadi pilihan untuk memilih true to size atau downsize tergantung dari karakter kaki Anda. Ada 3 varian bahan atas yang ditawarkan pada sepatu ini. Ada yang tekstil, kulit sintetis, dan plastik dengan foam 3D seperti ini. Kami sudah mencoba ketiganya, dan kami merasa bahan atas dengan kulit sintetis adalah yang paling nyaman. Pasalnya untuk varian ini, Anda tak perlu menunggu waktu break-in, dan bahannya juga cukup elastis serta terlihat sangat premium. Kemudian yang kedua, kami memilih bahan tekstil, menawarkan lubang ventilasi yang cukup banyak sehingga membuat Anda lebih nyaman kala menggunakannya di segala jenis lapangan serta cuaca. Selain itu, bahan tekstil merupakan varian termurah yang ada di sepatu ini. Yang terakhir, seperti sepatu review yang kali ini, membutuhkan waktu break-in hingga keseluruhan bagian atas lebih fleksibel. Namun untuk model ini, Anda akan merasa lebih eksklusif karena bahan yang ditawarkan cukup berkelas. Apalagi colorway racing ini, Hayward mendedikasikannya untuk kampung halaman ia di Indiana. Di sana, olahraga balap adalah yang paling tersohor. Warna biru di bagian atas menggambarkan cakrawala kota, tali dan misol mencirikan aura balap. Lalu cetakan 3D pada bagian atas adalah pemandangan di kota Indianapolis yang dibuat sedikit blur karena meniru kecepatan tinggi mobil balap yang melaju di speedway. Kemudian ada logo 20 di bagian tumit yang terinspirasi dari cetakan nomor mobil balap. Bagian atas cukup rumit, meskipun semuanya bisa dibilang menguntungkan, mengingat harga jualnya yang tidak terlalu tinggi. Untuk seluruh varian, kami merasakan bagian lidah adalah yang paling nyaman. Selain dibuat dengan bahan rajutan yang sangat nyaman, bagian ini juga tipis, sehingga kaki tidak terasa kesakitan kala mencobanya. Berlanjut ke sisi samping, ada bahan plastik yang dapat membantu lockdown Anda, tapi sayangnya
padding-padding dan tumit terasa minim. Sehingga agar lebih aman, Anda perlu mengikat tali dengan sangat kencang. Nilai 9 untuk bahan bagian atas. Yang terakhir, waktunya kami membahas soal kuncian. Berbicara sepatu pendek, GH2 tetap menawarkan keamanan di bagian pergelangan. Ketika Anda mengikatnya dengan sangat kencang, kaki terasa didesak ke bawah dan terasa lebih aman. Oh iya, jika Anda merasa tali cukup mengganggu, maka lebih baik memasukkan bagian tali ke strap depan. Selain membuat lebih rapi, ini juga dapat membuat Anda lebih nyaman kala bermain cepat. Nah, untuk di depan, Anda bisa mengandalkan gigi harimau yang cukup kokoh. Gejala rollover jadi minim kala bermanuver. Meskipun saat bermain cepat, cedera terkilir mungkin saja terjadi. Di tengah, plastik berlogo Anta yang menjulur ke bagian atas dapat berfungsi menjaga kaki pada area tersebut tetap aman pada posisinya. Apalagi pada telapak, terdapat plastik yang membantu pendaratan lebih sempurna ketika Anda menapak. Sementara di bagian belakang, internal TPU support juga hadir. Dan ini sedikit menjaga kaki lebih aman. Meskipun karena padding-padding yang tipis, pada area ini, gejala slip bagian tumit mudah sekali terjadi. Pastikan Anda mengikat tali cukup kencang, agar kaki lebih aman saat bermain cepat. Nilai 8 untuk kuncian. Oke, Bowlers, jadi kesimpulannya buat Anda yang memiliki budget mulai dari 1,4 jutaan, kemudian Anda ingin membeli sepatu yang beda dari yang lain, tampilannya modis, Anda juga butuh sepatu yang pendek, yang enak berlarian di lapangan, kemudian Anda juga ingin merasakan Altiflex seperti apa, maka GH2 ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Untuk colorway ini memang agak susah didapat karena casingnya seperti ini, ada 2 box yang bisa Anda dapat, dan ini tentu akan membuat biaya pengiriman akan semakin mahal. Kemudian, sepatu ini memiliki cortile yang baik di bagian depannya, di bagian belakangnya ini Anda akan merasakan begitu empuknya Altiflex. Kemudian sepatu ini juga begitu nyaman untuk Anda yang berlarian di lapangan karena traksinya bisa dibilang cukup oke untuk Anda yang mencari beberapa step di lapangan, ini akan sangat nyaman. Tapi sayangnya dia tidak konsisten, kalau dipenuhi debu maka terasa begitu licin. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke, Bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia, kemudian mau bikin jersey Headshoes yang keren banget, tentunya bisa langsung ke headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!